Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kali ini saya akan menunjukkan yaitu cara tanaman. Yaitu tanaman menggunakan plastik kedap. Sungkup dengan plastik. Oke, sekarang ini saya nak buat. Ini adalah dahan pokok manggis yang agak besar. Saya menggunakan dahan yang agak besar. Oke, sekarang ini langkah pertamanya kita potong. Okey, kita potonglah setengah dahan dia. Okey tu. Kita buang sini. Okey, sekarang ni kita gunakan dahan yang mana? Kita gunakan dahan yang bercabang. Okey. Okey, sekarang dah jadi macam tu. Kita gunakan dahan yang ini. Ini dahan pokok manggis yang sudah agak tua sedikit. Okey, langkah seterusnya kita perlu buang di kawasan ni. Okey, di kawasan ni, kawasan pangkal ni kita kena ini diratakan dulu. Okey, ini kita ratakan dulu. Okey. Kemudian kita buangkan kulit di bahagian sebelah sini. Okey. Kiri dan kanan. Okey, itu dia. Itu cara kita potong, buang kulit kiri dan kanan. Supaya dia mudah tumbuhnya akar. Okey. Okey, langkah seterusnya kita gunakan bawang. Gunakan hormon penggalak akar pun boleh, gunakan bawang pun, bawang merah pun boleh. Sekarang kita sapukan di kawasan ni. Ini saya guna bawang, guna hormon pun boleh. Hormon penggalak akar ada jual di toko-toko ataupun kedai-kedai yang menjual pertanian, barang-barang pertanian. Okey, disapukan rata. Tapi sebaik-baiknya gunakan hormon supaya dia cepat mengeluarkan akar. Okey, sekarang dah jadi macam ni. Ini dahan yang kita perlu. Cari yang bercabang. Okey, langkah seterusnya. Sediakan polybag yang sudah diisikan dengan tanah. Tanah yang dicampur sedikit pasir. Pasir sedikit. Campurkan dengan tanah. Okey, sekarang macam ni. Cucukkan ke plastik polybag ataupun pasu. Okey, sekarang tengok. Sudah dicucukkan dengan dahan ke polybag. Okey. Ini tekan sikit bagi dia kemas. Okey. Langkah seterusnya siramkan air sedikit untuk melembapkan tanah. Okey.
Kemudian kita sungkupkan dengan plastik. Cari plastik yang agak besar. Kita sungkupkan di bahagian atas. Okey. Sekarang dah jadi macam tu. Kita dah sungkup. Kemudian ikatkan tali. Apabila sudah disungkup, kita ikatkan tali di kawasan plastik antara polybag dengan plastik. Okey, ikat tali. Okey, dah jadi macam tu. Ha. Okey. Sekarang saya tunjuk yang saya pernah buat beberapa bulan lepas. Okey, ini sudah siap. Ini adalah yang saya telah pun buat beberapa bulan lepas. Saya menggunakan bekas plastik. Sekarang saya buka, nak tunjuk macam mana dia punya kejayaan mengeluarkan tunas. Okey, ini yang saya buat dalam beberapa bulan lepas. Tengok, dia dah keluar tunas. Ini adalah tunas. Nampak tunas dia. Ha, masih keluar tunas lagi. Ini pun tunas. Ha, ini yang kecil ini tunas. Nampak dia dah keluar tunas. Dan di sini. Kawasan ini pun tunas dah keluar. Ha, ini cara saya buat cara macam ni tadi. Cara sungkup dengan plastik. Apabila sudah keluar tunas ini, bagi dia lama sikit di dalam plastik sungkup ini. Kerana dalam masa proses pengeluaran pucuk baru ini, dia belum, akarnya baru masih lagi, belum keluar banyak lagi. Jadi dia kena biar lama sikit di dalam sungkup seperti ini. Biar lama sikit. Kerana proses akar dia lambat sikit daripada daun. Okey, daun dia paling cepat keluar. Kedua baru dia keluar akar. Okey, itu saja yang saya dapat ceritakan dalam video kali ini. Saya harap anda tolong subscribe, like dan share video saya ini. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.